Selamat berjumpa kembali dengan saya Jay. Kali ini saya akan menerangkan tentang Adobe Creative Cloud Animate CC, ya. CC Creative Cloud. Ya. Di mana di sini saya akan menerangkan tentang apa ya? Tentang animasi tentunya ya, 2D di Animate. Di sini ada pilihan Create New ya. Kita pakai yang ActionScript 3.0 ya. Untuk membuat animasi. Ya, siap. Oke ya. Di sini ada frame ya. Di sini layer. Di layer ada frame-frame ya. Kali ini saya akan menerangkan tentang 3 jenis penganimasian di Adobe Animate CC. Saya akan menerangkan yang pertama. Yang ke satu adalah animasi frame by frame. Frame by frame yaitu seperti ini. Umpamanya saya menggambar sebuah titik ya. Dan di sini saya kasih frame-nya, saya kasih yang saya akan view rule ya. Ini untuk acuan aja ya. Ya gini. Saya akan animasikan frame by frame. F7 ini ya. F7 menambahkan blank keyframe, yaitu frame yang kosong, atau jika tidak klik kanan pilih insert blank keyframe, sama saja F7 atau blank keyframe. Ya, saya akan F7 atau klik kanan insert blank keyframe ya. Ini di sini ada titik. Saya akan atau kalau Anda mau gambar selanjutnya bisa di F6 ya. F6 ini sama, jadi kita tinggal F6 atau nih di kanan atau insert keyframe. Ya. Ini adalah cara kalau umpamanya copy frame, copy terus paste frame ya. Copy frame, paste frame ya, itu sama saja. Untuk mengetesnya kita klik enter. Enter ya, tuh kan dia akan control enter ya. Ya. Ini masih frame by frame. Ini seperti ini.
kita bikin layar baru lagi, apa bikin new dokumen. Sekarang saya akan menangkan tentang animasi motion twin ya. Twin namanya kita di insert a frame. Kasih sini kita delete ya. Kita akan bentuk lain namanya. Di sini kita klik shape ya, motion twin shape ya. Dengan shape ya, dia akan berubah menjadi segi lima segitiga. Dan inilah hasilnya menggunakan shape twin ya. Klik kanan hilangkan animasinya juga bisa, remove shape twin ya. Ya, dia akan hilang. Klik kanan shape twin. Bulat jadi segi lima. Control enter ya. Contohnya, jika ingin dilambatkan, kita seleksi saja yang di tengah-tengah, kita panjangkan ya. Dengan ya, panjangkan, dia akan bergerak lambat seperti itu. Ini adalah dasar dari animasi di dalam Adobe Animate Shape Twin. Tadi sudah frame by frame Shape Twin, sekarang saya akan membuat lagi namanya dengan movie clip. Ini kita convert to symbol F8. Namanya sembarangan apa? Kotak. Di sini sudah menjadi movie clip. Itu kita F6 ya, atau klik kanan insert keyframe. Klik dan motion twin atau dengan saya lebih suka di grid classic twin. Kita putar ya, kita apa tuh yang itu.
Animasi. Animati. Animasi. Red. Red. Twin. Red Twin. Red Twin. Iya. Namanya animasi Red Twin. Apa namanya?